Halo MotoGP Lovers. Selamat datang di channel FM GP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Fabio Quartararo percaya Toprak Razgatlioglu punya kualitas MotoGP. Bintang Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, tidak meragukan kualitas juara dunia WSBK Toprak Razgatlioglu, yang belum lama ini menguji YZR-M1. Menurut El Diablo 9 Rider asal Turki itu punya kapasitas untuk bersaing di MotoGP. Toprak Razgatlioglu belum akan beralih ke MotoGP tahun depan. Hal ini telah dikonfirmasi oleh manajer sang pembalap, Kenan Sofuoglu. El Turco memiliki kontrak dengan Yamaha hingga akhir 2023 mendatang. Namun, karena kursi skuad pabrikan Iwata untuk musim depan sudah diisi Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli 9, maka tak ada slot bagi Razgatlioglu, yang hanya ingin memperkuat tim utama di MotoGP. Di sisi lain, Quartararo ikut buka suara mengenai potensi Toprak Razgatlioglu. Sebagai juara dunia MotoGP dan bintang Yamaha, tentu pandangan El Diablo valid. Dia, Razgatlioglu, rider yang sangat berbakat menurut saya. Itu jelas terlihat dari gaya berkendaranya. Bagaimana dia menangani motor pada batasnya, ujar Quartararo. Saya ingat aksi penyelamatannya di WSBK Estoril, di Chicken terakhir. Saya pikir dia memiliki apa yang diperlukan seorang pembalap untuk bergabung ke MotoGP. Ia menambahkan, dengan Yamaha R1 yang digebernya di kejuaraan dunia Superbike, atau WSBK, El Turco memberi gambaran spektakuler tentang kualitasnya. Tak ada pembalap lain yang dapat menangani motornya dengan mudah. Tentu saja prototipe MotoGP sangat berbeda dengan motor WSBK. Namun jika merujuk pada hasil tes perdananya di Aragon 2 pekan lalu, Fabio Quartararo meyakini Razgatlioglu mampu cepat beradaptasi. Jelas MotoGP memiliki cerita yang sama sekali berbeda dari Superbike. Pada tes Aragon dia mengetahui jika itu adalah motor yang jauh lebih kaku dan sulit untuk dikendarai, ujar Quartararo. Tetapi jika dia memiliki motivasi yang baik, maka saya pikir dia juga akan mampu menjadi pembalap yang sangat cepat di MotoGP. Pembalap 23 tahun asal Prancis tersebut menyimpulkan, hanya saja perpindahan Razgatlioglu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Minimal ia bisa beralih ke MotoGP pada 2024. Yang pasti El Turco hanya ingin bersaing di ajang Grand Prix dengan tim pabrikan. Kami dapat bicara dengan merek apapun, tim MotoGP manapun pada 2024, karena kontrak di Yamaha habis akhir 2023. Tetapi jika Toprak datang ke padok MotoGP, itu hanya dengan tim pabrikan, tegas Sofuoglu. Tanpa itu dia akan bertahan di World Superbike. Saya akan menempatkan pembalap saya hanya di tim pabrikan, tambah sang manajer. Dalam tes Aragon Toprak Razgatlioglu melahap 40 lap di atas M1. Sesinya berakhir lebih cepat karena kondisi cuaca yang buruk. Meski catatan waktunya tidak dirilis Yamaha, El Turco puas dengan pengujiannya. Secara keseluruhan itu adalah tes yang sangat positif. Bahkan walau hujan sore ini membuatnya lebih singkat dan saya tak bisa melakukan lap sebanyak yang saya mau, kata Razgatlioglu. Saya sangat menikmati mengendarai motor MotoGP. Jadi terima kasih banyak kepada Yamaha sudah memberikan saya kesempatan, pungkas Toprak Razgatlioglu. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Juara dunia Moto2 2019, Alex Marquez, menginginkan perpisahan yang manis bersama Honda dengan memberikan penampilan terbaik hingga akhir musim MotoGP 2022. Alex Marquez resmi bergabung dengan Gresini Racing untuk mengendarai motor Ducati mulai MotoGP 2023 setelah kontraknya tak diperpanjang oleh LCR Honda.
Perpindahan ini disebut sebagai langkah besar dan cukup berisiko bagi Alex Marquez karena karakter motor yang berbeda. Tetapi melihat kesulitan Alex Marquez mengendarai RC213V membulatkan tekadnya untuk meninggalkan pabrikan berlogo sayap tunggal itu. Kendati begitu sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan kepercayaan untuk mengendarai RC213V dalam 3 tahun terakhir. Alex Marquez akan berusaha sekuat mungkin demi memberikan hasil terbaik. Sampai saya mengendarai motor Ducati pada November, saya belum mengetahui seberapa kuat dan apa kelemahannya, kata Marquez seperti dilansir Motosan. Kelihatannya itu motor yang paling komplit. Motor yang sangat tangguh dalam 3 tahun terakhir. Mereka telah bekerja keras dan mengambil setiap peluang. Saya pikir mereka memiliki banyak pengalaman dan itu sesuatu yang meyakinkan saya mengambil langkah ini. Sekarang saya ingin menyelesaikan musim ini di posisi yang terbaik dan selalu memberikan upaya maksimal. Setelah itu saya baru akan memikirkan tentang masa depan. Seperti diketahui, performa Alex Marquez sejauh ini belum mencapai ekspektasi para petinggi tim. Bahkan bos LCR Lucio Cecinello menuntutnya untuk tampil lebih cepat. Namun sulitnya menaklukkan RC213V tak memungkinkan Marquez mengeluarkan potensinya. Musim ini berjalan buruk bagi saya. Saya akan memberikan nilai 5 atas apa yang telah terjadi sepanjang musim ini. Ujarnya, kami memiliki beberapa balapan di mana kami benar-benar kesulitan. Tapi itu juga dialami oleh pembalap Honda lainnya dan ini tak mudah. Alex Marquez menjelaskan hal tersebut sudah terlihat sejak tes pramusim di Qatar, di mana segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Padahal Honda telah melakukan perubahan besar pada RC213V. Namun apa yang mereka kerjakan tidak sejalan dengan apa yang diinginkan. Honda telah membangun motor baru. Kami memiliki tes pramusim yang bagus. Tapi saat tiba di Qatar, saya memiliki masalah. Ucap adik dari bintang Repsol Honda Marc Marquez itu. Lalu masalah serius mulai muncul. Ketika mereka membawa perangkat dan gagasan baru, tidak ada yang bekerja. Itu sebabnya kami tidak mengalami peningkatan. Tetapi saya juga mengkritisi diri sendiri, dalam beberapa kasus saya lebih kesulitan daripada seharusnya. Titik lemah saya musim ini tidak begitu terlihat. Pungkas Alex. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.